Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di channel Ajosen. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat tutorial cara untuk mendownload video-video di YouTube ya, tapi tidak menggunakan aplikasi online. Kan biasanya kalau ngedownload video YouTube tuh kita pakai aplikasi ini nih. Saya coba searching. Nah, di sini banyak banget aplikasi pihak ketiga yang nawarin untuk ngedownload YouTube. Nah, di antaranya ini ya. Saya coba buka. Sebelum kita ke tutorialnya, nanti saya coba perbandingkan dulu ya. Nah, kalau pakai aplikasi ini ya, pakai aplikasi software online ini, kita agak ribet ya. Masih banyak aplikasi-aplikasi lain. Nah, di sini saya akan coba memberikan satu aplikasi yang cukup mudah. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi ya untuk link downloadnya. Nah, ini aplikasi namanya YouTube by Click. Nah, teman-teman. Ini contohnya saya mau ngedownload satu video ya, contohnya ini ya. Nah, ini misalkan ya. Video ini kita mau download, tinggal di copy aja ya, tinggal di copy ke aplikasinya di sini ya, kemudian kita klik download. Nah, ini otomatis dia ngedownload teman-teman, dan ini proses ngedownloadnya cepet banget. Nah, di sini ada dua pilihan ya, bisa format video, bisa format audio. Nah, format video juga di sini banyak formatnya. Ada MP4, AV, 3GP dan lain sebagainya. Nah, enaknya lagi kalau pakai aplikasi ini, teman-teman misalkan lagi ngebuka, bentar ya, saya matikan dulu suaranya biar enggak keganggu. Contohnya di sini saya ngebuka video ini contohnya. Nah, ketika saya ngebuka video ini, nah di sini aplikasi YouTube by Click ini udah menawarkan untuk ngedownload apakah dalam format video atau format audio. Tuh, teman-teman ya. Jadi enak banget ini. Dia udah nyaranin mau ngedownload enggak gitu. Nah, di sini juga ada rekomendasi video download ya. Untuk yang lagi trending di sini biasanya disaranin kita untuk ngedownload. Nah, di sini ada pengaturan auto detect. Jadi kalau kita nyalakan auto detect-nya ya. Auto detect-nya kita nyalakan, maka seperti tadi ya, dia akan ngedetect otomatis. Nah, ini tadi file yang udah kita download. Sekarang kita coba buka. Kualitasnya mantap. Di sini ada beberapa pilihan juga untuk kualitasnya. Ada base, ada normal, ada custom. Ya. Nah, di sini juga ada resolusinya, teman-teman ya. Bisa sampai 8K. Wow, mantap banget ya. Speed unlimited juga. Jadi ini udah full version, teman-teman kalau mau pakai silakan langsung download aja aplikasinya yang ada di description box. Oke teman-teman, jangan lupa like dan share video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.